Perhatian, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Lagi-lagi. Wih, naik, wih.
Ayo lari. Putar, putar, putar. Dia, dia, kita dua, dia. Jalannya pertandingan kali ini satu cetak pojok saja diambil oleh nomor punggung 6 Sapi. Kerjasama dengan rekannya, maksudnya ada Putri, masih Putri, kembali kepada Olin, masih Olin, kocak-kacak bola sendirian dia, namun dapat direbut kembali oleh Nana. Kali ini satu serangan yang gagal kembali, namun lagi-lagi kanan FC, namun lagi-lagi terbentur dua orang pemain dari kanan kembali kepada Olin, maksudnya namun salah terlebih. Kali ini serangan balik, ada Olin di sana, kerjasama dengan nomor 01 dia berada di kotak penalti. Satu serangan keras, pertandingan babak yang pertama pada sore hari ini. Mbak, tolong mati api, ambil lagi.
Semangat, semangat. Putri tentunya nomor 11 dari PSM. Kali ini kick off babak yang pertama sudah dimulai. Bapak Asyid Edar, kali satu serangan kembali dilakukan oleh pemain dari utara. Kali ini dengan segala hormat. Hari ini satu serangan yang gagal kembali di sebelah kanan penjaga gawang. Depi masih unggul 2-0 PFM. Ada Aulin di sana. Nomor 10. Yang lagi gagal. Layan membangun. Dari ke belakang kembali. Ada Cinta. Masih lagi-lagi gagal kembali. Satu serangan yang dibangun oleh Ranan FC, namun kali ini kontrol yang kurang akurat. Nomor 15 Nana tadi bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk PFM. Ada nomor 15 namun lagi-lagi salah pengertian, lemparan ke dalam kembali. Kali ini ada Cinta di sana, namun lagi-lagi. Kali ini ada satu serangan, ada Nana di sana, namun lagi-lagi. Dorong lo set. Dorong lo. Potre Olin bisa enggak? Olin. Iya. Olin nomor berapa sih? Nomor 10. Nomor 10. Oh, gel. Posisinya apa Lila sih? Ada nomor punggung 2 di sana. Kerjasama dengan rekan yang maksudnya. Kembali satu serangan dibangun dari Kerandan FC. Ada nomor punggung 14. Namun lagi-lagi Cinta Yusuf Dalekan. Kembali Cinta, masih Cinta sendirian. Kerjasama dengan nomor 12 maksudnya, namun dapat adikuri kembali pemain-pemain dari PMM. Ya, lanjut. Serahat, Lin. Satu bongkar pasang kembali yang dilakukan oleh pemain dari PMM atau manajer PMM pada pertandingan sore hari ini. Kembali kita saksikan jalannya pertandingan.
siapa yang akan dituju, kita nantikan saja. Ada di sana nomor 14, maksudnya kerjasama dengan nomor 12. Masih sendirian dia, masuk ke dalam kotak penalti. Namun hari ini 1, 2, 3 orang terjatuh, pemain dari Randan FC. Ada di sana juga. Tuna depan aja, Don. Masa turun, Don. Nah, Tuna depan aja, Don. Kali ini serangan kembali oleh Granat FC. Ada nomor 12 di sana. Kembali ke bawah. Ada Nana. Masih Nana. Lagi-lagi dapat diselamatkan kembali. Serangan kembali dilakukan oleh pemain dari Granat FC. Dan FC atas PFM ada di sana. ASI akan lakukan sepak pojok. Kembali ada nomor punggung 10, maksudnya kerjasama dengan nomor punggung 12. Ada tarik ke belakang. Kembali ada nomor punggung 24 dari Athena, maksudnya kembali ada nomor punggung 12. Namun lagi-lagi bolanya dapat ditangkap kembali oleh penjaga gawang tadi. Ada di sana, Nana, nomor 15. Kembali dah masuk ke arah kotak penalti. Namun lagi-lagi dapat ditangkap kembali oleh penjaga gawang Dosti. Satu serangan balik kembali. Ada di sana, Nana. Atau ASI nomor punggung 2 kali ini. Tendangan bebas dari luar kotak penalti kali dihadapi oleh nomor punggung 2 ASI. Kita nantikan saja. 1, 2, 3 orang pemain berada di daerah kotak penalti. Nah, sekalian, nah boleh. Ih. Sudah dibuka yuk. Rukun. Kali ini satu serangan lagi di tahun pemain dari Kerandang FC. Tentunya bermain total, menyerang total tentunya untuk mengejar ketertinggalan. Yang mengobrak-abrik barisan pertahanan dari PMM tentunya. Namun dengan demikian berakhir sudah 20x2 pertandingan. Berhadapan dengan PFM dari Margasari tentunya dimenangkan oleh PFM dengan skor 2-0.